Oke, halo bosku semuanya. Bersama saya lagi, bosku Admin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Oke, video pada kali ini Admin akan upload lagi video tentang 4D untuk MKT khas tanggal 5 bulan 8 2020 bersamaan dengan Wednesday. Oke, sebelum itu Admin mau tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan, dan Admin ucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang 4D yang mengaut keuntungan melalui iBox ya. Oke, di sini Admin bukan BOMO, Admin tidak buat minta uang deposit. Admin tidak minta apa-apa kalau sahabat semuanya menang. Yang Admin minta cuma tonton video ini sampai habis. Semoga dapat membantu sahabat untuk memahami macam mana Admin dapatkan 4D, macam mana Admin menang 4D setiap minggu. Oke, dengan formula 1 tambah 3 di podium ataupun by pattern. Oke. So, tanpa kita buang masa, jom kita cari 4D-nya. Oke, bosku semuanya, kita sudah masuk ke dalam platform Admin yang buat. Oke, di sini ada digit-digit 1D, 2D, 3D, dan juga 4D podium. Oke, sahabat semuanya boleh copy paste yang ada di atas sini, kemudian bolehlah buat pattern masing-masing. Oke, ikut kata hati masing-masing, ataupun boleh juga follow apa yang Admin buat tapi Admin tidak galakan. Oke, sini Admin akan gunakan pattern yang selalu Admin gunakan. Oke, sebab pattern-pattern ini Wednesday lain dia punya pattern, Sunday lain dia punya pattern, Saturday lain dia punya pattern, apalagi yang ada special macam Tuesday memang lain dia punya pattern ya. Oke, so untuk pattern yang pertama bosku Admin, kali ini kita main highlight ya, supaya lebih cantik ditengok ya bosku ya. Oke, kali ini kita akan menggunakan highlight. Oke, 4D-nya adalah ini ya bosku ya. Patternnya adalah bentuk ini, tapi macam mana mau susun susunannya? Kali ini Admin gunakan susunan tegak sajalah. Oke, 5802, kita buat 5802, tap, kita save dan selesai. Oke, so kita akan buat pemantauan statistik dengan susunan 5802 di aplikasi ini. Oke, jangan lupa filternya MKT. Siapa main MKT, just klik filter MKT ya. So, kita masukkan 5802 ya. So, kita akan dapat lihat hasil statistik ini. Tahun lalu sudah sekali tegak. Oke. Dua kali ya, dua kali tegak. Untuk tahun ini belum ada, so kemungkinan memang ada ya bosku ya. Next, ini kita padam dulu dia punya highlight. Oke, kemudian kita berpindah ke list 4D yang kedua menggunakan pattern ini ya bosku ya, pattern zigzag. Senang sahaja patternnya. So, macam mana mau susun? Kita ambil highlight dulu, kita highlight dia. Nah, macam nih. Oke. Yang 8 itu pun ada dekat atas sini. So, boleh juga bentuk L, boleh juga bentuk Z ataupun N. Oke, untuk susunannya kali ini kita akan tetap ikut tegak. Oke, okay? Yaitu 4831. 4831.
Kemudian kita buat pantauan statistik di sini 4831. Oke, so kita akan dapat hasilnya macam inilah. Tahun lalu sudah sekali tegak, tahun ini belum ada, dan kemungkinan memang ada tahun ini ya bosku ya, sebab di sini banyak special. Nah, oke, kita just tunggu saja. Oke, next, kita guna pattern apa lagi? Oke, admin padam dulu dia punya highlight. Oke, next kita akan gunakan pattern ini ya bosku ya, bentuk yang paling simple. Oke, oke, selesai. Bentuk T, oke, bentuk T dengan susunannya 3976. Oke, 3976. Oh ya, admin mau bagi ingat sahabat semuanya, kalau tidak silap Fudi ini ada di video sebelumnya ya, ada di video sebelumnya. Kalau tidak silap tanggal 25 dan juga tanggal 15 bulan 7. Oke, ini memang ada ya bosku ya, tapi dia belum naik-naik lagi. So kita jumpa lagi Fudi ini, mudah-mudahan tanggal 5 nanti naik. Oke, so kita akan keep number ini. Next, kita lanjutkan Fudi nya kita padam dulu dia punya filter, dia punya fill. Kemudian kita tambah pattern untuk mendapatkan next Fudi. Oke, itulah admin selalu tegaskan, tonton video ini sampai habis supaya sahabat bosku semuanya tidak ketinggalan macam mana admin dapatkan list Fudi ini. Oke, oke, kali ini kebiasaannya admin akan gunakan pattern Y kan. Oke, kali ini sengaja admin gunakan di tempat yang keempat. Oke, tapi kita invert pula dia ya. So dia ada dekat sini ya bosku ya. Nah, bentuk Y ini. Oke, kebiasaannya ada depan sini. Oke, tapi kali ini kita invert, kita ke belakang pula. So untuk susunannya, 2305. Oke, 2305. Oke, dan so kita buat pantauan 2305. Oke, cantik. Kita sudah dapat hasilnya, tahun lalu sudah sekali tegak. Oke, tahun ini belum ada, so peluang tuh memang cantik lah. Next, kita lanjutkan. Admin pun tidak mau terlebih masa, almaklumlah data admin tipis. Oke, so next adalah kita ambil pattern yang simple saja, yang ini ya bosku ya. Oke. Untuk susunannya kita susun menjadi 5318. Oke, 5318 sudah cukup cantik. 5318 ini kita kasih unfill dulu. Oke, kemudian kita cek statistik 5318. Oke, dan kita akan dapat hasilnya, tahun ini belum ada ditegak, tahun lalu juga belum ada. Oke, ini sudah menunjukkan agak lama ya bosku ya, ada dalam dekat 3 tahun lebih belum tegak dengan susunan 5318, dan kemungkinan tahun ini bulan ini ada ya bosku ya. Next, pattern yang ke 7 yang ke 6 ya, pattern yang ke 6 sama juga ada dekat sini, simple ya bosku ya. Oke, untuk susunannya
8943. Oke, kita buat pantauan 8943. Oke, so, oh cantik ini bosku ya. Tahun ini belum ada yang tegak, tahun lalu pun belum ada tegak. Oke, kita cek lagi sampai ke bawah. Oh, ini sudah dekat 3 tahun lebih belum tegak ya bosku ya. 2 tahun lebih maksud admin, 2 tahun lebih belum tegak dengan susunan 8943. Oke. Next untuk pattern Fodi yang ke-7 kalau tidak silap. Oke. Nah, ini pattern sangat simple. Oke. Sangat simple, kita akan gunakan pattern ini bosku ya. Bentuk N. Oke. Boleh jadi disambungkan begini, sebab 5 di sini sama di sini sama. Yang kita gunakan cuma yang ini saja dan digabungkan dengan yang di ujungnya. Oke. So, susunannya adalah 7568. 7568. Kita buat searching 7568. Oke, dan oh ini pun cantik ya. Oke, sudah pun sudah 2 tahun lebih tidak naik, dekat-dekat 3 tahun. Oke, so number ini kita keep. Next untuk Fodi yang ke-8. Oke, yang ke-8. Kali ini admin akan ambil semula bentuk L. Oke. Sebab di atas sini pun sama juga. Oke. Dengan susunannya 8651. Kalau admin tidak silap, 8651 ada pada video sebelumnya, yaitu tanggal 15 dan juga tanggal 25 bulan 7 ya. Oke. 8651. Oke, so mudah-mudahan 8651 bulan ini ada yang naik. Oke. Tidak kisahlah dia tunggang kebalik kah, yang penting iBox kena ya bosku ya. Oke, next untuk yang last kali tidak ketinggalan, yaitu bentuk T. Oke, bentuk T ya bosku ya. Oke, susunannya macam mana? 3062. Oke, dan kita save, kemudian kita cek 3062. Oke, anak cantik ya bosku ya. Oke, tahun ini belum ada tegak, so sudah dekat 2 tahun lebih belum tegak dengan susunan 3062. Oke, mudah-mudahan bulan ini tanggal 5 nanti salah satu yang ada di sini naik podium. Oke, siapa tahu nasib kan bosku ya. Oke, so sampai di sini saja videonya. Admin sudah data sudah tinggal tipis. Oke, mau upload lagi. Oke, semoga video ini dapat membantu sahabat bosku semuanya. Bosku ingatkan sekali lagi dan tegaskan sekuat-kuat yang mungkin. Oke, yaitu jangan follow. Oke, tiada paksaan untuk follow, tapi kepada sesiapa yang follow dipersilakan. Oke, dan kepada sahabat-sahabat semuanya, sesiapa yang mau mendapatkan update-update Fodi setiap minggu, bolehlah berlangganan di channel Khalid Bosku Official. Oke, dan formulanya sentiasa diingat ya bosku ya. Tips, beli ikut kemampuan masing-masing. Sebelum beli, buatlah statistik dahulu. Kalau hati kata oke, mau beli, belilah. Oke, kita jumpa lagi. See ya.